Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu taala atas segala nikmat, atas segala kurnia-Nya. Dapat kita bersama-sama untuk mendengarkan pengajian yang seterusnya, iaitu kita akan baca pengajian berkaitan dengan tanda-tanda kecil dan besar hari kiamat, serta peringatan buat umat. Para jemaah sekalian, kita akan sentuh pada hadis yang kedua dalam kitab Kiamat Hampir Tiba, menggantikan oleh Syekh Ahmad Fahmi Zamzam. Terima kasih bagi mereka yang inginkan kitab ini. Kitab ini ada dijual di toko-toko kitab di Singapura, insyaAllah. Baiklah, pada muka surat 5, hadis yang kedua merupakan hadis yang di mana judul diberikan mengapa dunia Islam menjadi sasaran pemusnahan. Dan diketengahkan hadis yang diriwayatkan oleh al-Imam al-Bukhari dan Muslim daripada Ummul Mukminin Zainab binti Jahshin radhiyallahu anha qalat inna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam dakhala 'alayha fazi'an yaqulu la ilaha illallah wailun lil 'arabi min sharri qad iqtarab futiha al-yawm min rami ya'juj wa ma'juj mislu hadhihi wa halqa bi usbu'aihi al-ibhami wallati taliha فقلت يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون قال نعم إذا كثر الخبث. Yang bermaksud daripada Ummul Mukminin Zainab binti Jahsy, iaitu isteri Nabi SAW, beliau berkata bahawasanya pada suatu hari Nabi SAW masuk ke dalam rumah dalam keadaan takut sambil bersabda bahawasanya la ilaha illallah, iaitu tiada Tuhan melainkan Allah, celaka ataupun binasa bagi bangsa Arab daripada kejahatan yang sudah ataupun malapetaka yang sudah hampir menimpa mereka. Pada hari ini telah terbuka daripada dinding Ya'juj dan Ma'juj seperti ini, dan baginya menemukan hujung ibu jari dan hujung jari yang sebelahnya, yang dengan itu baginya mengisyaratkan seperti gini, bulatan. Maka aku, iaitu Zainab binti Jahsy, bertanya, wahai Rasulullah, apakah kami akan binasa sedangkan di kalangan kami masih terdapat kalangan orang yang soleh? Lalu Nabi berkata, ya, akan binasa jika kejahatan sudah terlalu banyak ataupun sudah meluas. Hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Pak jemaah sekalian, ini bukan salah satu dari hadis yang menyebut tentang tanda-tanda kiamat, tanda-tanda kiamat ataupun tanda kiamat yang kecil dan yang besar juga. Pertama sekali, hadis ini dia menerangkan bahawasanya apabila di satu tempat ataupun di satu daerah di mana terlalu banyak kejahatan, kemungkaran, maksiat, kefasikan ia berlaku, maka Allah Ta'ala akan menurunkan kebinasaan, atau kebinasaan itu boleh menimpa dan menimpa semua orang di tempat itu. Walaupun di semua, mungkin ada 100 orang di tempat itu, mungkin sedikit saja, mungkin ada segelintir saja yang buat maksiat, tetapi ia boleh menimpa kepada semua. Ia bukan menimpa kepada orang jahat saja, tetapi yang baik juga mereka turut akan, orang soleh juga ia tidak dikecualikan, boleh terkena juga. Dan walaupun pada hari kiamat nanti masing-masing mereka akan diperhitungkan mengikut amalan yang telah dilakukan, tetapi kebinasaan dan malapetaka tersebut boleh berlaku. Allah Ta'ala boleh turunkan azab kepada di satu tempat yang di mana ada kemaksiat yang maksiat berlaku. Oleh itu, para jemaah sekalian, di sini kita boleh fahami daripada hadis ini, Nabi SAW mengatakan bahawasanya tempat kalau ada kemungkaran, kalau ada kefasikan atau satu maksiat dilakukan, bukan satu orang, dua orang, tetapi ramai, walaupun bukan semua melakukan benda sama, tetapi kalau ramai, maka hendaklah sesuatu dilakukan. Dakwah perlulah untuk dijalankan. Perlu ada cubaan untuk mendidik ataupun mencuba untuk menghilangkan kemungkaran tersebut. Sebab tu Nabi SAW mengatakan, kalau nampak kemungkaran, hendaklah kita hilangkan, sama ada dengan tangan kita, dengan kata-kata kita, ataupun kita dengan selemah-lemah iman adalah dengan hati kita. At least kalaulah ada kemungkaran, kita kenalah lakukan sesuatu, jangan dibiarkan saja. Kerana kalau dibiarkan, kemungkinan mereka yang tidak melakukan kemaksiatan tersebut pun boleh terkena kalau azab Allah Subhanahu Wa Taala diturunkan, boleh menimpa kepada mereka yang tidak melakukan maksiat juga. Itu sikit sebanyak kita boleh fahami daripada sebahagian daripada hadis ini. Dan dalam hadis ini juga Nabi SAW mengatakan, Nabi mengkhususkan perkataan bangsa Arab. Nabi kata wailul lil Arab, iaitu celaka atau binasalah ke atas bangsa Arab. Tetapi walaupun Nabi SAW mengatakan tentang bangsa Arab, bangsa ataupun kaum Arab, tetapi sebenarnya ulama mengatakan ia sebenarnya dimaksudkan untuk sesiapa saja, mana-mana bangsa dia. Dan tujuan disebutkan bangsa Arab ni secara khusus adalah kerana Nabi SAW merupakan di kalangan Arab, dan Nabi SAW
pada zaman itu Nabi, apa yang Nabi SAW sebutkan itu, Nabi nak tekankan kepada orang Arab, kerana itu adalah apa kaum yang ada di keliling Nabi. Dan dan yang menerima Islam pada waktu permulaan itu adalah di kalangan kaum Arab lah, dan sikit saja daripada kaum-kaum lain. Daripada kaum lain tu sedikit saja di kalangan kaum Yahudi ataupun kaum Nasrani, ataupun dari kalangan apa orang Parsi, orang apa daripada apa Afrika dan sebagainya. Dan begitu jugalah halnya dalam masalah yang orang kata tu berkaitan dengan maju dan mundurnya umat Islam ni, banyak bergantung kepada keadaan bangsa Arab ketika itu. Bangsa Arab mereka memainkan peranan yang besar dalam apa kemajuan dan kejatuhan Islam. Dan bangsa apa rasmi Islam juga adalah bahasa Arab. Sebab tu Nabi SAW menyebut tentang bahasa Arab dalam hadis ini. Tetapi kita boleh fahami bahawasanya apa yang Nabi nak sampaikan adalah kepada semua, kepada sesiapa saja, tak kira bangsa, sama ada orang Melayu, orang Cina, orang India dan sebagainya, sesiapa saja, dan tak kira tempat, tak kira dekat tanah Arab ataupun dekat tanah Melayu ataupun dekat tanah Eropah dan sebagainya. Yang penting, kalaulah ada kemukan berlaku di suatu tempat, maka Allah Ta'ala akan menurunkan kebinasaan. Dan kebinasaan ni, para jemaah sekalian, ia tak semestinya dia kita bayangkan bahawa kebinasaan itu berlaku di mana ada gempa bumi. Boleh jadi Allah, apa seperti yang telah kita baca-baca apa orang kata kisah-kisah daripada kaum-kaum para anbiya dahulu, ada batu jatuh, Allah Ta'ala terbalikkan bumi dan sebagainya. Tetapi ia boleh jadi dalam satu situ apa orang kata tu malapetaka yang kita tidak sangkakan. Kadang-kadang kita boleh nampak satu negara itu boleh jadi azab Allah Ta'ala turunkan, boleh jadi dalam keadaan wabak seperti yang telah berlaku. Boleh jadi Allah SWT turunkan kesusahan, mungkin ekonomi jatuh, mungkin air dekat satu tempat itu ia terputus ataupun tercemar dan sebagainya. Mungkin kita lihatlah itu kesilapan manusia, tetapi apa-apa yang berlaku itu Allah SWT takdirkan ia berlaku, dan kita tidak tahulah, kemungkinan ialah azab Allah Ta'ala kepada penduduk di tempat itu. Jadi kita jangan fikir bahawasanya azab ataupun orang kata tu balak yang Allah Ta'ala turunkan tu dalam bentuk yang seperti kita baca dalam Al-Quran, seperti yang apa yang terjadi kepada kaum-kaum yang terdahulu. Tetapi ia boleh juga terjadi dalam bentuk yang kita lihat pada zaman sekarang. Ekonomi merosot, wabak berlaku, kesakitan berlaku, kemiskinan dan sebagainya. Gitulah. Dan hadis ini juga disebut tentang Ya'juj Ma'juj, yang di mana kita tahu Ya'juj Ma'juj dalam kisah daripada Al-Quran diceritakan yang mereka adalah dua bangsa yang daripada keturunan Nabi Adam juga, yang dahulunya banyak buat kosakan ataupun banyak buat orang kata tu keburukan di muka bumi ini. Kemudian sehinggalah Raja Zulkarnain, dalam Al-Quran diceritakan Raja Zulkarnain dengan pertolongan Allah SWT membina orang kata tu benteng dan apa mengepung mereka di satu pergunungan, benteng daripada besi yang dicari. Kita bacalah dalam Quran ada disebutkan hinggalah, dan Allah Ta'ala berfirman bahawa mereka ini tidak akan dapat keluar hinggalah hari kiamat berlaku. Dan Nabi SAW mengatakan bahawasanya dalam hadis ini bahawasanya Nabi telah diperlihatkan bahawasanya apa yang Ya'juj Ma'juj ini pada akhir zaman ni mereka akan keluar. Maknanya waktu Nabi SAW, zaman Nabi sendiri telah ada lubang sebesar seperti yang ditunjukkan oleh Nabi seperti begini. Maknanya Nabi dah tunjukkan benteng yang menghalang Ya'juj Ma'juj daripada keluar dan merosakkan kemungkaran dan melakukan kerosakan di muka bumi ini. Mereka dah cuba tebuk, mereka dah cuba pecahkan, dan ada besarnya seperti begini pada zaman Nabi. Dan kalau zaman sekarang kita dah berapa besar dah, maknanya kita dah dekat dengan hari kiamat. Hari kiamat sudah sangat dekat. Dan kita tahulah apabila Ya'juj Ma'juj keluar, maka berlakunya sudah berlakunya ataupun bermulanya orang kata tu fasa-fasa yang akan membawa kepada hari kiamat. Maknanya hari kiamat dah sangat-sangat dekat. Kepada jemaah sekalian, hadis ini yang memberikan peringatan kepada kita yang paling penting sekali untuk kita cuba untuk menghalang kemungkaran dan kemaksiat daripada berlaku. Dan apa kalau kita nampak di hadapan mata kita cuba untuk kita halang
Kalau lah kita tidak mampu, maka kita buatlah seperti apa yang Nabi kata. Orang izara itu mungkar, fal yurayyuhu biyadihi wa in lam yastati' fa bilisanihi wa in lam yastati' fa biqalbihi wa dhalika dha'ful iman. Dalam hadis yang sahih, Nabi sabda bahawasanya kalaulah kamu nampak kemungkaran, maka kamu cubalah ubahnya dengan halangnya, ubahnya dengan tangan kamu. Kalau kamu tidak mampu, maka cubalah untuk halangnya atau ubahnya menggunakan lidah kamu dengan kata-kata kamu. Dan kalau tidak mampu juga, maka dengan hati kamu, dengan hati kamu di mana kamu percaya bahawasanya, dengan apa hati kamu di mana kamu percaya bahawasanya apa yang mereka lakukan itu adalah salah dan kamu tak ingin apa terlibat dalam hal itu, macam gitu. Itu adalah selemah-lemah iman. Jadi para jemaah sekalian, jauhkan daripada maksiat, jauhkan daripada kemungkaran. Kalau kita lihat apa-apa berlaku daripada kita cuba untuk sedaya upaya untuk ubahnya ataupun halangnya berdasarkan kepada kemampuan diri kita, dan Allah Ta'ala tidak akan membebankan kita dengan sesuatu yang kita tidak mampulah. Allah Ta'ala dan firman dalam Al-Quran, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Ta'ala tidak membebankan seseorang itu dengan sesuatu yang luar daripada kemampuan dia. Jadi kita buat apa yang kita mampu. Nampak kemungkaran berlaku, kita cuba halang semampu. Kalau tidak boleh dengan tangan, kita dengan lidah, dengan kata-kata, dengan kata-kata berhikmah. Sebab tu Allah Ta'ala berfirman Al-Quran, udu'a ila sabila rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Ajaklah kepada Tuhanmu, berdakwahlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bil hikmah, dengan kata-kata hikmah, dengan cara yang baik, dengan bijaksana, wal mau'izatil hasanah, dengan nasihat yang indah, yang baik, yang elok. Wajadilhum billati hi ahsan. Dan kalaulah kamu perlu untuk berdebat, untuk menegakkan kebenaran, untuk menegakkan hujah, billati hi ahsan, gunakan dengan cara yang, berdebatlah dengan cara yang baik, bukan dengan kejahatan, dengan kasar, dengan bergaduh, dengan marah. Wallahu ta'ala alam. Sikit sebanyak itu mohon moga kita dapat sikit manfaat daripada perkongsian ini, insyaAllah. Wallahu ta'ala alam. Aku laqawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.